Shalom para murid Tuhan Yesus. Semoga Tuhan memberikan kita hikmat yang berlimpah-limpah untuk bisa mengenal Dia dengan benar. Tema renungan kita hari ini adalah pandangan keseluruhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, kami percaya bukanlah suatu kebetulan Engkau berkenan menyatakan diri-Mu bagi kami dan memilih kami menjadi murid-murid-Mu. Tapi ada suatu rencana yang indah yang sedang Engkau kerjakan melalui hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami mulai disibukkan dengan kegiatan kami, kami mau luangkan waktu untuk bersama-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat terkasih, ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus membacanya secara keseluruhan. Artinya, kita tidak bisa sembarangan memotong-motong ayat Alkitab dan mengartikannya sesuka kita. Sebagai contoh ayat Alkitab dalam Mazmur 34 ayat 20, demikian tertulis, "Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu." Bagian depan dan bagian belakang ayat tersebut, kedua-duanya adalah benar. Tetapi apabila seseorang terlalu menitikberatkan ayat bagian depannya, yaitu kemalangan orang benar banyak, maka orang itu akan mengalami banyak kekalahan dalam hidupnya karena ia tidak benar-benar percaya pada bagian belakang ayat itu, yaitu Tuhan akan melepaskan dia dari kemalangannya. Sama halnya apabila seseorang terlalu menitikberatkan ayat bagian belakangnya, yaitu Tuhan melepaskan dia dari semua kemalangannya, maka orang itu akan hidup dalam penyangkalan akan kenyataan bahwa orang benar pasti akan mengalami kemalangan dalam hidupnya. Yang lebih alkitabiah tentu saja memiliki pandangan keseluruhan yang seimbang atas ayat Alkitab tersebut, yaitu kita pasti akan mengalami kemalangan. Akan tetapi, Tuhan pasti melepaskan kita dengan satu atau cara lain. Ayat-ayat di dalam Alkitab adalah harmonis atau selaras satu dengan yang lainnya. Apabila ada firman Tuhan yang seolah-olah kurang jelas, maka Roh Kudus yang tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri akan menjelaskan bagian itu lebih jelas di ayat Alkitab lainnya. Sahabat terkasih, demikianlah renungan hari ini. Mari kita menutupnya dengan doa dan ucapan syukur. Bapa yang kami kasihi, kami mau terus-menerus belajar dari firman-Mu karena firman-Mu memberi kehidupan bagi kami. Berikanlah kami roh hikmat dan wahyu untuk dapat mengerti arti firman-Mu setiap kali kami membacanya. Singkapkan apa yang terselubung sehingga menjadi jelas bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan memulai aktivitas kami. Kami mohon perlindungan dan penyertaan-Mu ya Bapa. Juga berkatilah pekerjaan tangan kami. Jauhkan kami dari orang-orang yang jahat yang berusaha untuk mencelakai kami. Lindungilah kami terhadap wabah corona. Kami juga mau berdoa untuk setiap anggota keluarga kami, baik yang bersekolah, bekerja maupun di rumah. Kiranya Engkau juga menyertai orang-orang terkasih ini dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mengingat kota tempat tinggal kami dan negeri kami tercinta Indonesia. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi Indonesia dan berkatilah Indonesia ya Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.